Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrama Tutar Muhammad Yafri Cesar. Saya akan menampilkan hasil produk TA saya, yaitu rancang bangun penampil pesan pada LCD, sistem bel pintu berkamera, serta pengisian pengair otomatis. Marilah kita menuju ke laptop. Kita akan adakan persiapan terlebih dahulu untuk menghubungkan antara PC dengan webcam. Pertama, marilah kita review. Nah, ini menandakan bahwa kamera sudah terhubung dengan laptop. Setelah itu kita pilih kamera, PC kamera. Setelah itu kita jalankan server. Nah, di sini IP server kita hubungkan dengan, samakan dengan IP komputer di Android. Terhubung. Di sini juga tulisannya Android terkoneksi. Setelah itu, marilah kita beranjak pada pengujian yang pertama. Pengujian yang pertama yaitu kita mencoba untuk mengetik teks pada LCD. Misalnya, saya akan mengetik teks di sini yaitu Malang. Sebelum itu kita hubungkan terlebih dahulu yaitu connect. Maka akan terhubung dengan Arduino di sana, kemudian kita kirim ke LCD. Pesan akan ditampilkan di LCD. Mari kita cek menuju LCD. Sudah terlihat jelas bahwa LCD menampilkan pesan yang saya teks, pesan yang saya ketik yaitu ke Malang. Berlanjut ke pengujian yang kedua, yaitu sistem bel pintu berkamera. Mari kita lihat di sini. Kita akan mencoba untuk mencet bel pintu. Mari kita pencet. Di Android akan ditampilkan bahwa bel ditekan, kemudian saya lepas, ditulis di sini, dilepas. Maka secara otomatis laptop akan mengambil gambar. Perhatikan ini merupakan tangan saya yang tadi mencoba untuk memencet bel. Setelah itu kita beranjak ke pengujian yang terakhir, yaitu pengisian bak air otomatis. Aduh.